Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dini Amanda dari Masta. Pada video kali ini, saya akan mereview alat check-up Benecek GCU 3-in-1. Benecek ini sendiri merupakan alat yang multifungsi, digunakan untuk mengetahui kondisi gula darah, asam urat, dan kolesterol dalam darah. Jadi alatnya ini 3-in-1, bisa untuk mengukur gula darah, asam urat, dan kolesterol dalam tubuh. Kemudian alat ini juga bisa bekerja secara otomatis dan digital sehingga mudah digunakan. Jadi penggunaannya sangat mudah. Kemudian kelebihan dari alat Benecek ini sendiri, yang pertama bisa digunakan untuk 3 jenis strip test. Jadi nanti stripnya berbeda-beda tapi tetap satu alat. Jadi stripnya ini sendiri ada 3. Nah, jadi ini sudah ada 3 strip. Yang pertama di sini ada strip asam urat. Untuk isinya ini ada 25 strip. Kemudian di sini ada strip kolesterol, yang warna kuning ini kolesterol, isinya 10 strip. Nah, untuk yang warna biru ini merupakan strip yang gula darah, jadi isinya ini lebih banyak, yaitu 50 strip. Jadi di masing-masing strip ini nanti ada kode stripnya atau chipnya. Jadi untuk menggunakan alatnya kita harus memasang chipnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang kelebihan dari alat check-up Benecek ini sendiri, yaitu akurasi terbaik di kelasnya. Kemudian daya tahan baterai hingga 1000 kali pemeriksaan. Kemudian bisa juga untuk menyimpan 460 hasil tes, yang terdiri dari 50 tes kolesterol, kemudian 50 tes asam urat, dan 360 tes gula darah. Nah, langsung saja di sini saya akan membuka alat check-up Benecek GCU 3-in-1. Nah, kita buka. Nah, jadi alatnya seperti ini. Di dalamnya ini tentunya ada alatnya. Sebuah alat Benecek GCU 3-in-1. Kemudian ini ada pen lancetnya. Pen lancetnya merek Medilens. Kemudian di sini ada tas untuk menyimpan. Jadi ini untuk tempat menyimpan. Kemudian di sini sudah ada 10 jarumnya atau lancetnya. Ini ada 10 jarum. Kemudian ini juga ada ini. Sini ada kartu garansinya, sertifikat garansi. Kemudian ini buku petunjuk penggunaan. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya masih kebingungan menggunakan cara penggunaan dari alat check-up Benecek ini, teman-teman bisa melihat di buku petunjuk penggunaan. Karena di sini sudah lengkap sekali. Nah, untuk alatnya sendiri ini sudah include batu baterainya. Jadi batu baterainya bisa dilihat di sini sudah terpasang. Nah, nanti apabila teman-teman belum memasang batu baterainya, untuk menggunakannya teman-teman harus memasang batu baterainya terlebih dahulu. Nah, untuk alat Benecek GCU 3-in-1 ini hanya memerlukan satu buah baterai.
Langsung saja di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan dari alat check up Benecek GCU 3-in-1. Nah, yang pertama di sini sebelum menggunakan alat check up Benecek ini, untuk yang pertama kalinya kita harus melakukan pengaturan alatnya. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa batu baterainya sudah terpasang. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian untuk pengaturan alatnya kita tekan tombol set selama 3 detik. Nah, jadi kita set untuk tahunnya. Nah, ini sudah 2022. Kemudian kita tekan M untuk mengganti. Nah, ini misalnya 2025. Kemudian ini untuk bulan, tanggal, kemudian ada juga jam, menit, dan satuan. Nah, apabila kita selesai mengaturnya, kita tinggal menekan tombol set kembali. Nah, ini berarti sudah ke setting ya. Alatnya sudah tersetting. Kemudian untuk penggunaan alatnya di sini sangat mudah. Yang pertama kita masukkan strip kode ke lubang port di bagian bawah alat, bagian sini, sehingga mengeluarkan bunyi beep dan layar menampilkan nomor kode. Jadi nantinya akan muncul kodenya di layar. Pastikan nomor kode yang tertera di layar sama dengan nomor yang ada di botol strip. Kemudian lepaskan kode strip dan alatnya akan mati secara otomatis. Kemudian kita harus mengeluarkan satu buah strip test. Jadi tergantung kita mau mengecek dengan strip test yang seperti ini, yang gula darah, kemudian ini yang kolesterol, atau ini yang asam urat. Nah, jadi terserah kita mau memakai atau mengecek apa. Jadi nanti stripnya harus kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan stripnya di bagian bawah sini dalam alat. Kemudian nanti akan keluar simbol tetes darah di layarnya dan kita siap untuk memasukkan darahnya. Nah, untuk memasukkan darahnya kita ambil menggunakan jarum lanset dan pen lansetnya. Jadi ini pen lansetnya kita buka, kemudian kita pasang jarumnya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, jadi nanti kita tinggal mengambil darah di jari kita. Ini tidak saya contohkan ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Tinggal kita ambil darah kita, terserah mau di bagian jari yang mana. Kemudian setelah itu kita masukkan darah kita di strip yang sudah kita pasang pada alatnya. Dan kemudian alatnya akan menghitung secara otomatis hasil pengukuran. Nah, untuk stripnya sendiri ini harus terisi dengan darah secara penuh. Jadi jangan sampai nanti stripnya setengah, nanti darahnya setengah pada strip, nanti alatnya tidak akan bisa melakukan pengukuran atau menghitung. Jadi nanti untuk kriteria bahwa stripnya sudah terisi penuh akan keluar bunyi beep. Nah, untuk pengukurannya sendiri, untuk mengukur kolesterol membutuhkan waktu 30 detik. Kemudian untuk asam urat 15 detik. Dan gula darah membutuhkan waktu 10 detik. Nah, jadi cara penggunaannya sangat mudah. Untuk kualitas dari alat check up Benecek GCU 3-in-1 ini, kualitasnya cukup bagus dan penggunaan alatnya lebih efisien karena bisa digunakan langsung untuk mengukur 3 tipe atau 3 jenis, yaitu yang pertama asam urat, kolesterol, dan gula darah. Nah, untuk merek dari alat check up GCU 3-in-1 sendiri ada berbagai merek,
Yang di sini sudah ada yang merek Benecek. Jadi yang saya contohkan ini yang Benecek. Kemudian juga ada merek lain seperti AutoCek dan juga Nesco. Demikian review dari Masta mengenai alat check up Benecek GCU 3-in-1. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Apabila teman-teman menyukai video kami, jangan lupa like video kami, Masta, dan subscribe channel kami, Masta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.